Oke, halo semuanya, kembali lagi bersama kami di PKS Channel Otomotif. Ya, kali ini kita sedang menangani kendaraan Toyota Camry dengan mesin 2AZ FE ya, 2400cc. Dengan keluhan yang biasa terjadi pada kendaraan Toyota Camry ini yaitu suara mesin kasar. Jadi suara mesin kasar pada saat awal dihidupkan ya. Ketika mesin sudah mulai panas, bunyi tersebut biasanya agak berkurang ataupun hilang ya. Nah, penyebabnya yaitu dari balancer shaft. Nah, untuk kali ini kita sudah melakukan pengecekan pada balancer shaft dan ternyata kondisi balancer shaft sudah oblak ya. Kita akan perlihatkan untuk kondisi balancer shaft-nya. Ya, jadi kondisinya sudah oblak ya. Pada gear balancer shaft nomor 1. Udah, Bang. Nah, jadi di bagian depan sini ada beberapa pin ya, seperti pengunci untuk gear bagian belakang. Jadi yang seharusnya gear ini rigid ya. Tetapi karena kondisinya sudah aus, gear balancer shaft ini oblak ya. Nah, untuk Camry biasanya tidak sampai hancur, hanya sekedar oblak. Nah, itulah yang menyebabkan suara mesin menjadi kasar. Nah, ini adalah gear balancer shaft nomor 2. Ini hanya satu gear ya yang terhubung ke balancer shaft nomor 1 ini. Jadi seperti ini posisinya. Nah, biasanya kerusakan terjadi pada gear balancer shaft nomor 1. Bedakan dengan kondisi balancer shaft yang baru nih, supaya terlihat perbedaannya. Bang, tolong, Bang. Nah, jadi tentu untuk balancer shaft yang baru ini rigid ya, tidak oblak pada gear bagian belakangnya nih. Nah, untuk pemasangannya itu ini ada posisi topnya ya, jadi tidak bisa sembarang pasang, harus mengikuti panduan sesuai SOP. Jadi posisi mesin pada top 1 dan letak titik ini harus berada di atas ya pada saat memasang balancer shaft. Jadi apabila pemasangannya terbalik itu bisa menyebabkan getar di bagian mesin ya, getarannya sangat terasa ke bagian bodi, terutama di kaca bagian pengemudi itu dirasakan getaran yang cukup kencang ya apabila pemasangan balancer shaft terbalik. Nah, ini housing balancer shaftnya. Di sini terdapat beberapa metal untuk metal atas dan bawah. Jadi ada 8 piece ya. Di bagian atas ada 4 metal, terus di bagian bawah balancer pun ada 4 metal. Untuk kondisinya ini masih bagus. Untuk pengecekannya paling kita cukup di rasakan aja apabila baret itu terasa nih, tapi ini kondisinya masih bagus, jadi tidak perlu dilakukan penggantian metal balancer. Nah, balancer shaft itu langsung terhubung dengan gear crankshaft ini nih ya. Jadi apabila oblak sangat berasa efeknya ke mesin. Baik, teman-teman, jadi untuk pemasangannya seperti ini ya. Posisi bandulnya ini harus di bawah. Nah, dengan begitu tentunya titik ini akan berada di atas nih. Jadi di balancer shaft itu ada tanda titik atas. Ini harus di atas posisinya. Dan di bagian dalam pun ada titiknya. Nah, di luar ada garis nih. Nah, lalu yang satu lagi catatan jangan sampai lupa, yaitu posisi mesin berada pada top 1. Jadi seperti itu ya, teman-teman, untuk posisi pemasangan gear balancer shaft. Nah, ini ada satu tanda lagi nih,
titik di gear balancer shaft nih sama ya. Nah, jadi seperti itu untuk pemasangan gear balancer shaft pada housing balancer shaft. Oke guys, jadi ini adalah balancer shaft Toyota Camry dengan mesin 2AZ FE ya. Jadi kita mau sharing, ada beberapa pertanyaan yang masuk ke kita ya. Jadi balancer shaft ini adalah part yang berfungsi untuk penyeimbang mesin ya. Dia letaknya berada di bawah crankshaft. Jadi ada beberapa pertanyaan masuk ke kita. Untuk Toyota Camry, Alphard dan Velfire atau Harrier itu ada yang menggunakan mesin V6 ya. V6 itu ada yang 1MZ atau 2GR. Nah, untuk mesin 1MZ atau 2GR itu tidak menggunakan balancer shaft. Jadi apabila ada keluhan yang sama yaitu bunyi mesin kasar, perlu dipastikan terlebih dahulu untuk penyebab bunyi tersebut, karena mesin V6 tidak menggunakan balancer shaft ya, karena mesinnya sudah seimbang dengan 6 silinder. Jadi untuk keluhan atau kerusakan yang terjadi pada balancer shaft itu biasanya timbul bunyi kasar, bunyi ker di area mesin saat mesin dingin. Oke, jadi selain mengganti balancer shaft, kali ini kita sedang melakukan tune up untuk pembersihan ruang bakar ya. Kita rendam menggunakan carbon cleaner, jadi agar kerak-kerak di dalam ruang bakar ini bisa rontok ya. Jadi kerak tersebut yang menyebabkan mesin ngelitik karena pembakarannya tidak sempurna ya. Jadi piston belum sampai ke posisi top sudah terbakar terlebih dahulu dengan pengapiannya karena ada kerak-kerak di ruang bakar. Nah, selain itu kita juga membersihkan throttle body ya. Kita lepas throttle bodinya supaya pembersihannya maksimal. Nah, kita perlihatkan throttle bodinya. Oke, jadi ini adalah throttle body mesin 2AZ ya. Kondisinya lumayan kotor nih. Warna hitam ya. Nah, ini yang menjadi katup atau escape gas ya, untuk saluran udara masuk melewati throttle. Jadi lama kelamaan dia pasti akan kotor ya. Nah, disarankan untuk dilakukan pembersihan secara berkala per 10.000 km ya, atau 6 bulan untuk menjaga performa mesin supaya tetap powerful ya. Jadi tarikannya enteng dan juga tidak boros bahan bakar ya. Ini salah satu yang menyebabkan boros bahan bakar dan tarikan berat ya. Oke, kita akan bersihkan terlebih dahulu throttle bodinya ya. Oke, sekarang permukaannya sudah bersih ya. Ya, jadi ini salah satu penanganan untuk keluhan tarikan berat juga ya, dan BBM boros. Nah, untuk melepasnya kita perlu melepas 4 buah baut 12 dan ada 2 selang pendingin yang masuk ke throttle body ya. Oke, seperti itu. Kita pasang kembali throttle bodinya.
kita sudah selesai melakukan penggantian balancer shaft dan servis berkala, dan juga tune up ya, pembersihan ruang bakar dan throttle body. Nah, kita akan konfirmasi ulang untuk bunyi dari balancer shaftnya ya. Ya. Oke, jadi suara mesin sekarang sudah kembali normal ya. Sekarang sudah halus. Matiin dulu. Oke, jadi sekarang suara mesin sudah normal kembali ya, sudah halus, berbeda dengan kondisi awal yaitu bunyi ker pada saat digas. Dan juga balancer shaft ini selain menimbulkan bunyi ker juga mengakibatkan atau menimbulkan getaran di area mesin ya, karena fungsi dari balancer shaft tersebut juga sebagai penyeimbang mesin 4 silinder dari 2AZ ini. Iya. Oke, jadi pekerjaan kita hari ini sudah selesai ya, untuk penggantian balancer shaft, tune up, pembersihan ruang bakar, pembersihan busi, pembersihan throttle body, filter udara, dan pengecekan area-area kondisi oil kendaraan ya. Untuk catatannya tadi paling ada catatan untuk kebocoran di area cover timing, lalu bootstrap shaft ada kebocoran sebelah kanan, dan juga fan belt sudah mulai retak, lalu tube radiator sudah jebol, dan ada beberapa catatan lainnya ya. Jadi seperti itu catatan untuk kali ini. Oke teman-teman, baik, sekian sharing kita untuk video kali ini. Apabila ada pertanyaan atau sharing-sharing, boleh cantumkan di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan video-video menarik dan informatif lainnya. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih.